Kita di sini ada tiramisu milkshake atau ada mint julep juga, yaitu yang untuk orang-orang yang lebih suka segar, fresh. Kita lebih cocok untuk kita kalau lagi sore, lagi cuaca lagi panas, itu enak sekali karena langsung segar. Harapannya adalah tetap di dunia F&B, tetap di dunia dapur, dan tetap berkarya di sini dengan menciptakan sesuatu yang mungkin nasionalis, mungkin idealis, yang bisa diterima oleh pasar. Passion, rasa ingin belajar, itu modal paling utama. Siapapun bisa menjadi seorang chef, siapapun bisa menjadi seorang juru masak, tapi bagaimana kita menyikapinya. Contohnya kita bilang semua orang bisa menjadi tukang masak nasi goreng, semua orang bisa menggoreng, bisa membuat makanan instan, tapi tidak semua orang bisa mengkreasikan dari nol. Kali ini kita akan memasak water taco dengan fiesta chicken chop salad, andalan menu dari Applebee Restaurant. Oke, untuk bahannya kita ada coleslaw, ada sweet and spicy chicken, dan bahan utamanya ada wonton shell. Untuk prosesnya kita hanya pembuatan pencampuran antara sweet and spicy chicken dan coleslaw. Basically-nya ini menu untuk appetizer pembuka ya. Dia ada gabungan antara gurih dan segar daripada coleslaw. Itu yang bikin dia spesial, menjadi andalan kita di sini. Satu porsinya kita standarnya itu ada yang 3 porsi dan ada yang 4 porsi. Basically-nya kalau wonton taco sendiri itu lebih ke Amerika Latin ya. Itu untuk wonton, sorry. Lebih perpaduan daripada Amerika Latin dan ke ASEAN. Karena kita basic-nya dengan kulit pangsit atau wonton shell itu sendiri. Bisa untuk sharing, untuk porsi yang ini kita lebih sarankan untuk di sharing, dan lebih untuk temannya ada untuk minum atau untuk pembukaan di awal. Ini lebih beragam ya campuran, kita ada rasa gurih dan ada rasa manis dari saladnya itu sendiri, dari coleslaw-nya yang emang signature-nya kita sudah agak manis dibandingkan sama tempat lain. Oke, ini adalah wonton taco ala Applebee. Itu tadi adalah menu pertama kita, dan kita akan masuk ke menu kedua, yaitu menu salad. Kita di sini ada fiesta chicken chop salad. Bahan-bahannya adalah mix salad, lalu kita ada chicken chimichurri, lalu ada jalapeno dressing, cheddar cheese, dan mix salad itu sendiri. Dan yang pasti bahan penunjangnya ada tortilla. Basically-nya dia rasanya kita bilang agak rame. Dia kita bilang ada crispy daripada saladnya itu sendiri, ada dibantu dengan tortilla itu sendiri, dan ada rasa gurih daripada dressingnya itu sendiri. Kita akan siapkan bahan-bahannya sementara. Untuk daunnya sih kita tidak ada daun tertentu, kita bisa pakai semua daun yang kita mau sebenarnya.
basically-nya hanya di daun biasa, daun salad biasa, lalu kita chop seperti ini. Chop biasa, lalu kita campur semua bahan yang ada. Seperti itu aja. Porsinya kita memang sudah ada standarnya sendiri. Untuk salad biasanya kita 200 gram atau sekitar 6 oz salad dan kurang lebih sekitar 6 oz. Itu adalah ukuran Amerika ya, kurang lebih sekitar 200 graman untuk di kita. Oke, kita akan campurkan semua bahan-bahannya. Pertama ya, kita dari salad tadi, salad itu sendiri ada lettuce dan kawan-kawannya. Lalu kita akan campurkan keju, tortilla chip, dan dressingnya. Oke, untuk dressingnya itu sendiri, itu rasanya basicnya dia basicnya adalah jalapeno dressing. Dia rasanya ada pedasnya dari jalapenonya, ada manis daripada mayonesnya, dan ada campuran bahan lain yang rasanya pasti unik dan bisa dicoba di sini. Oke, ini sudah. Dia akan menambah rasanya itu sendiri, sehingga dia ada rasa garing pada saat kita makan, jadi itu memberikan sensasi sendiri sebenarnya. Oke, ini menu keduanya kita, Fiesta Chicken Chop Salad. Sekarang kita mau bikin minuman tiramisu spesial mocktail dari Applebee's. Pertama-tama tiramisu monin 30 ml. Terus karamel monin 30 ml. Lalu coklat sirup sama 30 ml juga. Sama susunya 90 ml. Lalu pakai es krim vanilanya 1 scoop. Tambah es. Lalu di blend. Kita buat garnisnya dulu pakai coklat sirup. Tambahkan coklat sirup lagi di atasnya. Sekarang kita mau bikin mint julep
salah satu mocktail khasnya Applebee's juga. Pertama-tama pakai lemon juice-nya 120. Next to me. Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can't keep. Sama kalau lagi panas-panas aja. Lalu pakai mojito min. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Lalu pakai kurakau. Morning. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on the night. Lalu tambah sweet sour 120 juga. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Kita tambah es. Lalu disek. Tambah es lagi biar penuh. Lalu pakai garnish mint leaf. Saya, nama saya Chef Rituan J. Kumala. Profesi saya sebagai chef, selaku owner beberapa restoran. Di bidang kuliner saya sudah kurang lebih 12 tahun. Saya suka semua makanan, itu yang pertama. Asian, Western, Chinese, semua saya makan, nggak ada preference. Mungkin masakan orang tua kali ya, yang paling kangenin gitu. Masakan rumah itu yang paling saya kangenin. Harus didasari pertama hobi. Saya seneng hobi makan, hobi nyoba, seneng bikin sesuatu lah yang berbeda. Untuk biar orang bisa nyobain juga apa yang saya suka gitu. Enaknya di Profesi Chef ini kan tidak ada apa ya, kalau kata saya nggak ada benar salahnya. Adanya tuh enak dan nggak enak gitu. Gitu. Mungkin itu yang paling enak sih sebagai seorang chef itu. Sebetulnya kalau hobi ya, hobi makan, saya nggak pernah kepikiran untuk jadi seorang chef. Jadi teman selalu nanya, chef, saya bukan chef, saya bilang, karena saya otodidak. Saya belajar sendiri, coba-coba sendiri. Memang sejak lulus dari bisnis perhotelan, saya masuk ke hotel, coba di manajemen hotel, kok enak di dapur ya, gitu. Pertama yang namanya anak kuliahan ya, anak kuliahan, dapat makan gratis kan paling enak gitu. Jadi ya coba dimasuk ke dapur, dia bisa dapat makan lah, makan apalagi makan di hotel gratis gitu. Itu sih mulai dari sana. Lama-lama nyantol gitu. Seneng jadi enak juga ya masak di dapur ya. Ya semua chef pasti ada karakter apa ya, idealis ya. Cuma biasanya kalau saya ciptain menu, sesuatu menu, saya selalu undang minimum teman, ya sekitar 10 orang minimum, untuk mereka nyobain, kasih komen gitu. Jadi saya nggak pernah bilang, masakan saya pasti lebih enak dari si A, si B. Jadi saya selalu ngundang. Kalau nggak keluarga, teman, mereka duduk rame-rame, saya kasih coba. Begitu mereka oke, kasih masukan. Nah, dari sana yang saya kembangin. Saya lama di masakan Eropa, sebetulnya. Eropa, Jepang, dan Korea.
Kenapa saya bikin Jepang ini? Saya waktu di Australia itu memang di restoran Jepang lama, sekitar 2 tahun pegang restoran Jepang. Itu teman-teman yang pulang dari Australia pada kangen, bikin dong masakan Jepang gitu. Spesialis saya sih ya Asian Western. Kalau di Indonesia sih kita menang ya, maksudnya gini, bumbu-bumbu banyak. Di Indonesia khususnya masakan Western Jepang mereka sudah paham. Keunggulan di Indonesia ini adalah kita banyak bumbu-bumbu yang bisa kita explore. Dan orang Indonesia sudah paham dengan bumbunya. Jadi nggak terlalu sulit sih untuk bikin makanan buat orang Indonesia.